Nih guys, di samping saja di pinggiran Sungai Citanduy. Ini udah dapat udang bertelur. Itu ada Kang Indra di sana sambil merokok. Saya menanam 2 joran saja, baru beberapa detik udah dapat udang bertelur. Halo guys, selamat pagi ya. Kali ini saya mancing di pinggiran saja. Ini spotnya di Sungai Citanduy daerah Dahon Malang. Ini nih. Yuk. Saya mencoba mancing di sini dulu bersama dengan Kang Indra. Kang. Mudah-mudahan ada samaran ya. Airnya kemarin ada hujan jadi agak sedikit keruh. Ini di Kedung Dalem. Ya guys, ini saya sudah menajur 2 joran. Mudah-mudahan di spot ini, di spot yang kedua daerah Dahon Malang, mendapatkan udang speed birunya ya. Tadi di spot pertama saya sudah mendapatkan 2 ekor. Sekarang di spot yang kedua udah dapat 2 ekor. Cuman saya nggak memvideokannya karena saya sendiri tuh, teman saya di sana. Ini spotnya saya di sini. Nih, saya sendiri. Mudah-mudahan ada udang speed birunya ya. Jangan di skip. Lihat saja apakah saya hari ini akan mendapatkan udang speed biru dari pinggiran Sungai Citanduy. Tonton terus, jangan di skip. Ini joran yang warna pink. Kayaknya ada samaran jedut-jedut-jedut gitulah. Ungklek. Nah, saya coba. Mudah-mudahan. Wah, anjir nggak resek ya, Wan. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan saja ada. Ish. Kayaknya ini juga ada nih. Ish. Lesot. Karena ngait, kena keresek, lesot. Enggak dapat. Saya coba lempar yang jauh. Enggak ada. Itu keresek. Saya coba yang ini. Enggak ada. Wah, umpannya habis. Nah, ini umpannya saya menggunakan umpan cacing sawah. Saya beli dari Kang Abai. Satu keresek gini harganya Rp10.000. Sekarang daerah Banjarsari lagi demam mancing udang pakai cacing sawah. Dulu sih saya juga sering pakai cacing sawah, cuman nggak fanatik. Sekarang kebanyakan orang yang mancing udang di Banjarsari banyak yang fanatik menggunakan cacing sawah. Ini cacing sawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba melempar yang jauh. Lempar yang jauh. Mudah-mudahan ada samarannya. Saya simpan di sini. Nah, saya akan duetkan si Sultan sama si Pink yang baru. Siapakah yang akan mendapatkan udang rangga pertama? Si Sultan. Apakah si Emping? Terus saksikan dan jangan skip. Aduh, ini udah beberapa menit masih nggak ada, masih belum ada samaran. Tapi saya barusan melihat si Ping itu kayaknya ada yang makan. Apakah udang galah
Ayo kita angkat. Apakah ada enggak sih? Ah, enggak ada, men. Wish. Apa yang terjadi? Wish. Ya guys, ini udangnya. Ayo kita lihat ya. Nah, ini guys. Nih. Ang. Tes. Tes. Udang capit kuning. Bertelur. Nah, ternyata yang menang adalah si Emping. Sultan kalah 1-0. Masuk aja. Ini baru jam 11. Cek. Ini udah dapat satu. Ini dapat 2 ekor. Dapat 3 ekor. Dapat 4 ekor. Wis. Ini baru 2 jam lah saya mancing udah dapat 4 ekor udang galah. Oh, ini ada boboso, ada keting, diambil saja lah buat dimakan. Terus tonton dan jangan di-skip. Yang minat mancing bersama dengan komunitas mancing Banjarsari boleh dijapri saja ke sini. Nanti saya bisa kondisikan mancing di rakit Pak RT ya yang selalu gokil. Kalau masalah harga kita PT-PT. Pame cek bahasa Sundana papatungan. Oke. Jadi tidak ada yang diberatkan kalau mau mancing bersama saya, mari mancing jika saya pas libur kerja. Dan untuk biaya pemancingan sewa rakit kita bisa diskusikan papatungan. Ya, siap. Tambah lagi cacingnya. Lempar yang jauh. Akhirnya barusan lagi ini ngember. Sekarang mulai arus balik. Wes. Kayaknya si Sultan ada samaran. Si Sultan kayaknya ada yang makan. Sultan. Wah, lain euy katipu aing. Ish, oh ada. Sultan. Banyak sampahnya. Weh. Udang apakah ini? Wish. Udang apakah ini? Ang. Tolong. Bantuan pengalahan ke Ang. Wih, mantap. Ini udang apa ya tuh? Udangnya kecil tapi capitnya panjang. Mungkin ini yang disebut udang apa ya? Udang galah lah, metereh. Ini ngancap jerau, oi, anjir. Oh, ini kayaknya bagus nih untuk di akuarium nih, udang batu. Masuk ya ke sini ya.
Alhamdulillah mancing saya dan teman saya Kang Indra dicukupkan sampai di sini. Karena keadaan hujan, jadi kita di sini menunggu sampai hujan berhenti. Alhamdulillah dapat banyak. Kita berhitung. Dapat 4 ekor. Anjir, keting yo, oi. Jarah we lah. Lumayan. Dapat mujair 1 ekor. Ini udangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udangnya saja dapat 16. Ini hasil saya sendiri dan hasil Kang Indra ada di sana. Tidak dihitung lah, ini mau pulang hujan. Jangan lupa tonton terus video Komunitas Mancing Banjarsari. Dan bagi Anda yang baru gabung di channel Komunitas Mancing Banjarsari, lihat juga video-video yang lainnya karena banyak video strike. Mantap.